Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesihatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, video hari ini saya nak buat kuih lagi. Sebab saya hari ini nanti pukul 3:30 petang saya nak pergi kenduri arwah. Arwah kawan saya, kawan-kawan yang selalu saya makan-makan dekat pondok sana. Dulu dia dah meninggal, ketua kita dah meninggal dah. Dalam 100 hari lah, ini ambil 100 hari dia. Jadi hari ini saya nak buat kuih dan nak buat sambal udang juga, bawa pergi rumah arwah. Hari ini kenduri dia 100 hari. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu saya buat kuih apa hari ini, jom kita masuk dapur sekarang. Jom tengok video saya sampai habis ya kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini saya nak buat agar-agar lumut, bawa pergi dekat kenduri. Ini satu agar-agar 4 gelas ya. Santan dia 4 gelas. Sepuluh sudu besar, ikut cita rasa masing-masing. Secubit garam, warna sikit, saya suka warna hijau-hijau. Kawan-kawan, saya suka buat kuih warna hijau-hijau. Kuih saya jarang tak hijau. Daun pandan. Enter dulu. Tak nampak api dia, silau. Silau matahari pagi. Dan untuk telurnya saya guna 2 biji telur ya kawan-kawan. Kacau-kacau-kacau, saya nak tutup api dulu. Sebab saya nak masukkan telur. Tutup api dulu baru masukkan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Kacau. Baru buka api. Slow. Okey, dah bubuh macam ni, kita tutup api. Kalau dekat kampung saya, kalau buat kenduri macam nilah. Apa tu? Loyang-loyang, kuih agar-agar, kuih basah. Okay, kita masukkan dalam loyang. Kuih lengkong ni senang guys. Paling senang buat pejamaah ataupun boleh buat. Janji yang lengkong biasa-biasa je. Bukan yang berlapis-lapis.
kalau yang buat gratis memang lah. Oke lah kawan-kawan, tunggu ini sejuk. Saya tunggu dalam-dalam pukul 12. Saya nak buat sambal udang. Nanti buat lengkong dengan sambal udang. Kawan-kawan, sambal udang saya pun dah masak dah ni. Kalau ada petai dia ni, fuh, mantul. Tapi tak ada petai lah. Tadi pergi pasar cari petai tak ada. Tak apalah, udang sahaja. Okeylah kawan-kawan, kita nak siap-siap dah ni. Udang dengan kuih agar-agar dah siap. Tinggal tutup. Apa nak ini? Ini tadi pukul 1 saya. Saya goreng sambal. Asnya hari ni. Seram. Okey. Tutup lampu. Alhamdulillah kawan-kawan, bacaan Yasin dah siap. Sebelum makan, mokcik-mokcik ni bagi-bagi air Yasin untuk kita orang.